rame abang hijau kuning. Wah, seledri saya. Iki kok anu alum. Wah, daun-daun. Daun bawang apa daun bawang? Daun apa daun bawang? Bukan itu apa itu? Ya, sama aja, ya. Pakai mana ya? Takon deloknya seledri. Terus ini? Mau ditanam juga? Enggak. Oh. Gara-gara apa kayak kursi bosku? Bukain. Enggak. Dingin guys, dingin. Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Siang. Oh, selamat siang. Saya baru mau makan sama Mbak Wati. Mas Bosnya udah makan tadi. Saya belum. Saya mau masak. Indomie seleraku. Saya mau masak mie aja, teman-teman. Saya masak Indomie sama Mbak Wati. Masak mie dulu ya. Nanti tak kasih sayur nih. Kasih sayur kol. Pakai cabai. Dah. Masak mie dulu. Wah. Loh kok minyak Toro. Itu telurnya nih. Mentah telur dua. Ini mangkok. Enggak usah lah ini. Wah. Pakai telur. Rame abang hijau kuning. Itu namanya cabe. Wah, matang guys, matang guys. Kita bisa makan guys, panas-panas, dingin-dingin. Makan yang panas terus pedes. Mateng. Matang. Ya. Nak ngopo tak korin. Bismillahirrahmanirrahim. Indomie seleraku. Iklannya Indomie hari ini. Makan dulu ya. Oh. Satu. Cinta. Cintanya dua.
ada bakso nih belundung. Dah, mari makan dulu. Saya makan sendiri ya. Mas bosnya udah makan tadi, udah tak suapin. Sama dia juga makan mie. Tapi udah tadi, udah tak suapin. Sekarang giliran saya sama Mbak Wati yang makan. Tuh, Mbak Wati. Siapa dia? Hai. Hai, hai-nya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Mari makan. Makan, makan. Nah, jarang gue pencapi. Pedes banget, ya Allah. Pedes sekali. Lauknya tempe. Udah nyambung. Bakso kok karo tempe. Kalau musim dingin tuh enaknya makan kayak gini, teman-teman. Yang pedes, yang panas, guys. Jadi bisa keringetan. Kalau sama mas bosnya nggak bisa makan pedes, nggak doyan. Jadi saya makannya belakangan. Pedes, ternyata pedes juga. Pedasnya sama Mbak 10. Dikasih cabai 10 sama Mbak Wati. Terus kapan hari itu? Saya kan sama Mas Bos juga makan Indomie ya. Ada yang komen tuh gini, kasihan cuman gara-gara pengen bikin konten dipaksain bosnya makan Indomie. Yang komen kayak gitu salah ya. Saya nggak memaksakan bos saya untuk makan Indomie, guys. Dia sendiri yang menyarankan mau makan mie Indonesia apa mie Taiwan. Kayak gitu. Jadi saya beli mie Indonesia. Dia pun nggak masalah kok. Saya nggak mau cuman gara-gara pingin bikin konten terus memaksakan majikan saya untuk makan Indomie, enggak. Dia sendiri yang mau, dia sendiri juga suka kayak gitu. Jadi kalau nggak tahu komennya yang teratur ya. Ya. Kan Mas Bos nggak masalah, Pak. Kenapa jadi malah dirimu? Enggak kok. Saya suka makan mie kita Indonesia. Bukan saya memaksakan beliau, guys. Kayak gitu ya. Jadi nikmati aja makan mie ya, makan mie. Makan mie Taiwan ya, makan mie Taiwan. Sama aja kok. Cuman saya enggak maksain. Emang di Taiwan kan lagi musim dingin. Jadi yo pengennya makan yang berkuah panas kayak gitu. Ada baksonya. Oh, pedes. Mbak Wati ini lombok sak. Apalagi lombok Taiwan kecil-kecil. Pedesnya minta ampun. Beranek tisu. Minta beranek tisu. Iya, kuat sini.
Sawan udah musim dingin, udah dingin banget. Beberapa hari ini 15, 17. Siapa kata kok? Ni ha. Ada yang pesan makan kan? Inggris apa? Mengasih minum Mas Bos guys, Mas Bos lagi ada tamu, temennya lagi bikin video juga. Di mana?